nasah kita. Sebab tu nak pergi buat apa ni, nak buat kunci, dia tulis apa kat kedai tu? Naskhul miftah. Ha? Kita nak ambil yang kat miftah ni, nak letak dekat besi satu lagi. Apa ni, besi yang baru. Kita nak buat sama macam sama macam kunci yang pertama. Sebab tu dia panggil naskhul miftah. Nak buat kunci, nak buat kunci baru. Itu apa hubung kait dengan lurah lah. Hubung kait dengan lurah. Sebab tu dinamakan sebagai nawasikh, iaitu yang menasahkan. Yang ni dengan mana izalah, yang mana menghilangkan. Menghilangkan yang ni hukum mubtada, dan yang menghilangkan hukum khabar. Kalau mubtada ni rafa', ni rafa' yang baru. Kalau yang ni rafa', kalau khabar rafa', bagi hukum khabar. Baik, kita tengok dalam qala wahiya thalathatu asya'a. Wahiya thalathatu asya'. Jadi amil-amil yang masuk ke atas mubtada dan khabar ni ada tiga, ada tiga perkara. Kana wa akhawatuha satu, wa inna wa akhawatuha dua, wa dhanantu wa akhawatuha tiga. Wa aqulu, kata aku, yang ini kata syarat. Qad arafta anna al-mubtada'a wal-khabara marfu'ani. Kata sungguh kamu telah tahu bahwasanya mubtada' dan khabar itu kedua-duanya marfu'. Wa'lam, dan ketahuilah kamu, ay ayuhal qari', wahai yang membaca, ataupun ayuhal muta'allim, wahai yang belajar, ataupun ayuhal mustami', wahai yang mendengar, takdirlah, annahu qad yadkhulu 'alayha ahadul 'awamilil lafdhiyyah. Dia kata terkadang masuk ke atas kedua-duanya, yakni atas mubtada' dan khabar, ahadul 'awamilil lafdhiyyah, salah satu daripada amil-amil lafzi. Masuk ke atas mubtada' dan khabar ni salah satu daripada amil-amil lafzi. Fa yughayyiru 'i'rabahuma, maka ia mengubah salah satu daripada amil-amil lafzi tadi tu. Dia mengubah i'rab, akan i'rab kedua-duanya, akan i'rab mubtada' dan khabar. Wa hadhihi al-awamil allati tadkhulu 'alayhima, dan ini amil-amil ni yang masuk ke atas kedua-duanya, atas mubtada' dan khabar. Fa tughayyiru i'rabahuma, dan dia merubah, lalu dia mengubah akan i'rab kedua-duanya. Ala thalathati aqsami, atas tiga bahagian, atas tiga bahagian. Itu apa hadhihi al-awamil, hadhihi mubtada, ala thalathati aqsam khabar. Ba'da tatabbu'i kalamil arabil mawsiq bihi, iaitu jumlah mu'taridah. Yang allati semua tu sifat dia je. Dan ini amil ni. Amil yang mana? Amil yang masuk ke atas mubtada' dan khabar, lalu dia mengubah i'rab mubtada' dan khabar ni. Semua tu ala thalathati aqsam, atas tiga bahagi, ada tiga bahagian. Semua tu ba'da tatabbu'i kalamil arab al-mawsuq bihi. Dia tak jalan habis lagi, khabar tak ada lagi. Dia main dah satu kalam baru. Apa ni nak terangkan. Lepas tu bapa datang, panggil dia menemuk dari aku datangkan khabar. Jadi selepas tatabbu', duk tengok kalam-kalam Arab yang dipercayai, mereka dapati ada tiga ni lah. Macam mana mereka hasil daripada tatabbu' kalam Arab, apa ni, dan juga istiqra' daripada kalam Arab, mereka dapati ada isim mufrad, tapi dia tak rofok macam isim mufrad yang lain. Ada lima, iaitu asma'ul khumsah. Dinamakan al-asma'ul khumsah, iaitu isim-isim lima. Dia ikut dia mufrad, tapi dia ni pelik sikit. Dia tak rafak dengan dhammah, dia rafak dengan waw. Jadi dia lain. Sepas tertabuk, kira-kira tengok-tengok kalam Arab, maksudnya ada lima, lima isim ni, dia lain daripada yang lain. Ini semua juhud apa ni para ulama', para ulama' kita. Masing-masing Allah bagi apa juhud masing-masing, dan juga main kecenderungan
masing-masing ada kecenderungan. Yang ini kecenderungan ini dalam bidang hadis. Alim pakai alim, tapi yang ini kecenderungan dalam bidang hadis. Yang ini kecenderungan dalam bidang tafsir. Yang ini kecenderungan dalam bidang nahwu. Yang ini kecenderungan dalam bidang ni. Jadi yang ini usaha dalam bidangnya menjawab syubhat-syubhat yang ada yang berkaitan dengan bidangnya. Yang ini pun sama juga, sama-sama juga. Masing-masing ada kecenderungan masing-masing. Itu kita tak boleh nak, kita tak boleh nak paksa orang, nak paksa orang suruh ikut yang dia nak. Sebab masing-masing dia ada kecenderungan dia. Yang penting kita mengaji. Ada mengaji, ada apa semua. Okay. Lepas tu nak ke mana, dah ada alat. Nak pi ke arah mana tu, ikut dia. Baik, ada tiga. Yang pertama, al-qismul awal yarfa'ul mubtada, yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara. Yang pertama, merafakkan apa ni? Merafakkan mubtada dan menasabkan khabar. Wa dzalika kana wa akhawatu. Ada yang demikian itu adalah kana dan juga saudara-saudaranya. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun. Dan semua bahagian-bahagian ini semua af'al. Nahu kana al-jawu safiyan. Nahu kana al-jawu safiyan. Oh, kita tengok dalam al-qismu tsani yansibul mubtada'a wa yarfa'ul khabara. Dan yang kedua, menasabkan mubtada' dan merafakkan khabar. Aksul awal. Apa lawan bagi yang pertama? Yang pertama, merafak mubtada' menasab khabar. Ini menasab mubtada' merafak khabar. Wa dzalika inna wa akhawatuha wa hadzal qismu kulluhu ahrufun. Nahu inna Allaha 'azizun hakim. Wal qismu tsalis yansibul mubtada'a wal khabara jami'an. Yang ketiga ni menasabkan mubtada' dan juga khabar semua sekali, kedua-dua sekali. Wa dzalika dhanantu wa akhawatuha. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun. Nahu dhanantu as-sadiqa akhan. Wa tusamma hadhihi al-'awamil an-nawasi. Wa tusamma hadhihi al-'awamil an-nawasi. Ha? Jadi apa? Maka keluar bagi tusam. Sama. Dia sebutlah sama yusami. Dia ada dua makna. Sama yusami dengan makna zakara, dan sama yusami dengan makna da'a. Kalau sama yusami dengan makna zakara, dia apa ni, maf'ul dia satu sahaja. Kalau sama yusami dengan makna da'a, maf'ul dia dua. Maf'ul dia dua. Baik. Wa tusamma hadhihi al-awamil nawasikha li'annaha. Sebab apa dinamakan? Dan dinamakan amil-amil ke semua ni dinamakan nawasikh. Semualah ketiga-tiga ni zon apa ni, kana wa akhawatuha, wa apa ni, inna wa akhawatuha, wa dhanna wa akhawatuha. Semua ni dinamakan awamil. Awamil ni yang dipanggil nawasikh. Sebab apa? Li'annaha nasakhat hukmal mubtada'i wal khabar. Kerana amal-amal ini menasahkan, menghilangkan hukum mubtada' dan khabar. Bila sebut nasah-nasah dalam nahwu, hak ni lah. Jangan pergi nasah dalam bab ulumul Quran pula. Dalam Quran tu nasah bab lain pula. Itu nasah ayat. Ada dalam gaji, ada nasah ayat dengan ayat, nasah ayat apa ni dengan apa hadis. Dia ada beberapa ayat. Li'annaha nasafat hukmal mubtada'i wal khabar. Kerana amil-amil ni menasafkan, menghilangkan hukum mubtada' dan khabar. Ay, apa makna menasafkan hukum mubtada' dan khabar? Ay, khayyaratku wajaddadas lahuma hukman akhar ghayra hukmihimal awwali. Ghayra hukmihimal awwali. Iaitu dia mengubah hukum. Bayaratu ay, dia mengubah
amil-amil tu mengubah akan hukum-hukum, akan hukum mutadak khabar tu. Dan wajan dadat, dan yang memperbaharukan bagi kedua-duanya mutadak khabar tu hukum yang lain selain daripada hukum, bukan hukum yang pertama tadi. Hukum yang pertama hak ni mubtada' khabar, khabarah. Dan hukum yang pertama kita kata mubtada' ni marfu' dengan ibtida', amalia khabar marfu' dengan sebab mubtada'. Lepas tu datang kana ataupun yang mana satu ni lah. Kana ni kita sebut kana satu contoh, kana merofokkan mubtada'. Bukan rofok tadi, rofok lain, rofok yang baru. Tadi rofok dengan sebab ibtidak, yang ni rofok dengan sebab kana. Dan khobar yang tadi kita panggil khobar mubtada', kita panggil khobar kana. Jadi dia buka hukum, dia memperbaharukan hukum baru. Kana wa akhawatuha. Qala al-musannif rahimahullah, fa amma kana wa akhawatuha. So yang pertama, jadi boleh kita buat apa ni, cara khulasahnya dulu. Kana wa akhawatuha, kana wa akhawatuha, apa ni amal nawasikh ni, ataupun awal amal-amal yang masuk pada mubtada' dan khabar ni. Yang masuk dalam amal nawasikh ni ada tiga lah. Kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, dan wanantu wa akhawatuha, dan masing-masing ada amalan-amalan masing-masing. Dan kesemua ketiga-tiga ni terbagi kepada dua. Satu amal, ada yang ada amal fi'il dan ada amal huruf. Dua, tak ada isim, tak ada isim. Daripada amal-amal ni terbagi kepada dua, fi'il dan juga huruf. Adapun kana wa akhawatuha semuanya fi'il, inna wa akhawatuha semuanya huruf, dan zonantu wa akhawatuha semuanya fi'il. Qala fa amma kana wa akhawatuha fa inna tarfa'u isma wa tansibul khabara wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zala wa man fakka wa ma badi wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha nahu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih taqulu kana zaidun qa'iman wa laysa amrun syakhisan wa ma ashbaha dhalika. Sekarang ini dia nak tafsirkanlah. Dia dah sebut dah satu-satu, kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, wa nantu wa akhawatuha. Sekarang ini dia nak tafsirkan satu-satu. Fa amma kana wa akhawatuha, maka adapun kana dan saudara-saudaranya, makna saudara-saudaranya ni maknanya nazairuha, yang seumpama dengan kana tu pada pihak beramal. Fa innaha, maka sesungguhnya kana wa akhawatuha tu tarfa'ul isma wa tansibul khabara, merafak ia akan isim dan menasabkan ia akan khabar. Dia merofakkan isim, yakni mubtada' tadi itulah, dan menasabkan khabar, yang tadi ia khabar mubtada'. Wahia, apa dia? Wahia kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sa'ara wa laysa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama. Kita akan tengok mana-mana ini. Dan wa ma tasarrafa minha, dan apa yang berubah-ubah, yang terima saraflah daripada yang tersebut. Bukan semua yang terima saraf, sebab ada yang ada fi'il di sini yang la yatasarraf, ada fi'il yang tidak terima saraf. Antaranya laisa dan juga dama. Laisa dan juga dama, dia kekal dalam
satu keadaan itulah laisa ada tak laisa fi'il mudhari'. Laisa fi'il mudhari' apa? Tak ada. Okey. Jadi sukan. Okey. Baik. Dama fi'il mudhari'. Dama. Tak ada. Betul. Ah, siapa yang mesti ada dama? Tak ada. Putih tak ada. Betul. Betul. Ada. Ha? Tak ada. Yadumu kan? Dama yadumu. Ah, cik. Tak ada. Ah, main. Tak ada ke? Dama tak ada. Tak ada motorik. Baca ilang kamus. Haa, meh. Buat apa dah? Haa? Apa dah? Tak tahu. Haa, saya. Kayak motor, right? Ada. Ada master. Dama. Kau nak tak? Mahdah apa ada tak? Nak habis? Tak apa habis? Ha? Lagi nak jawab lagi? Dekat Yaman kan banyak orang kedai-kedai dauman. Oh, 4 jam lah. Itu bukan masalah dia? Dia datang fi'il madi pun ada, fi'il apa fi'il mudhari' pun ada, fi'il amar pun ada. Dan fi'il mudhari' dan amar tu pun beramal juga seperti mana fi'il madi. Fi'il amar dan juga fi'il mudhari' tu beramal juga seperti fi'il madi. Dia bagi contoh sini fi'il madi semua. Jadi bukan makna fi'il madi saja yang beramal, fi'il mudhari' tak tak beramal juga. Taqulu, dia nak beri contoh. Kamu kata kana Zaidun qa'iman. Adalah Zaid itu seorang yang berdiri. Walaysa amrun syakhisan, dan bukanlah amar itu syakhisan. Syakhisan ada dua makna. Syakhisan dengan makna hadiran, yang hadir, ataupun syakhisan dengan makna zahiban, yang pergi. Ada dua makna. Wa ma asbaha dzalika. Baik, wa aqulu, kita tengok dalam syarah. Wa aqulu al-qismul awwalu min nawasikh al-mubtada'i wal-khabari kana wa akhawatuha aina dha'iruha fil 'amali. Wa aqulu al-qismul awwal, jadi apa? Mai. Apa jawab? Al-qismul awwal. Jadi saya tadi awal saya kisah awal tak ada khabar ni mana kerana wa akhwan duha tu ya mana ada bukti
Ismul awal jadi mubtada, kana wa akhawatuha jadi khobar. Betul tak tu? Kana wa al-qismul awal min nawasitil mubtada wal khabari kana wa akhawatuha. Masuk wa akhawatuha tu apa nak tafsirkan? Ai nadha'iruha. Yani yang seumpama dengan kana nazairnya yang seumpama pada apa? Fil amal pada pihak beramal. Baca saya. Kalau zala yazalu, itu dengan mana apa? Dengan mana hilang? Ini kita tak nak ngaji lagi ni. Zala yazalu, dengan mana hilang? Sebab tu dia syarat kena ada ma kat depan. Hilang, lepas tu letak ma, tak. Jadi tak hilang. Lepas tu maksud dia senantiasa. Maksud mazala wa manfaqa wa ma fati'a wa ma bariha, semua tu maksudnya sama. Maksud dia senantiasa. Sebab makna dia semua tu lebih kurang hilang. Letak ma maknanya tak hilang. Bila tak hilang maksudnya tu ada senantiasa. Orang tua-tua terjemah senantiasa. Ada hak ni kalau azala yuzi tu tukar bab apa ni sulasi mazid tawazat af'ala yuf'ilu, dia jadi muta'adiyah menghilangkan. Kalau tak silap ada qiraat baca fa'azalahumas syaitan, betul qiraat. Kiraan kita baca fa'azallahuma. Menggelincirkan. Azallah tu menyebabkan tergelincir. Menggelincirkan Adam dan Hawa oleh syaitan. Syaitan menggelincirkan Adam dan Hawa daripada nikmat-nikmat yang dia dapat dalam syurga. Sehingga menyebabkan Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Tidak silap ada riwayat fa'azallahuma. Ini menghilangkan. Dan bahagian ini dia masuk ke atas mubtada sama macam tadi lah, dan dia menghilangkan rafa'nya yang pertama. Rafa'nya yang pertama yang mana? Tadi dia jadi mubtada, dia rafa'. Lepas ni dia hilangkan rafa'nya yang pertama tu. Wa yuhdisu lahu raf'an jadidan, dan menjadikan dia apa? Menjadikan bagi mubtada ni rafa' yang baru, raf'an jadidan. Dia hilangkan rafa'nya tadi yang saya ada tu, datang rafa'nya yang baru. Dan wa yusamma mubtada ismahu, dan dinamakan mubtada tu dinamakan ismahu, namanya. Lepas tu wa yadkhulu ala al-khabar fa yansibuhu, dan dia masuk ke atas khabar dan dimenasabkan khabar tersebut. Wa yusamma khabarahu, khabarahu jadi mafhum lagi sama mafhum apa kedua mafhum utama dah. Ramai ustaz jadi tak naik pak ya. Wahal dah kismu ada tiga, ada 13 fa'il. Yang pertama kana. Baik, apa maknanya wa huwa? Wa
Baik, yang pertama kana, nak tengok makna dia. Kana ni bagi makna apa? Dia memberi faham apa? Kana wa huwa yufidu ittisafa ismi bil khabari. Dia memberi faham bersifatnya isim dengan khabar pada waktu madhi atau waktu yang lalu. Kana Zaidun hayya. Tak ada kawan nama Zaid. Dia dah mati lah. Tapi kita nak bagi tahu kata dia dulu hidup. Kita kata kana Zaidun hayya. Zaid tu dulunya seorang yang hidup, tapi sekarang dia dah mati. Jadi kana dia memberi apa? Memberi faedah mufidu isofa al-ismi al-isim. Dia memberi faedah bersifatnya isim Zaid ni bil khobar. Dia bersifat dengan hayah khobar. Dia bagi faedah bersifatnya isim iaitu Zaid dengan khobar iaitu hayah. Ini ambil dia punya dia punya apa maksudnya saya tak faham maksud dari hayat ai ittisab Zaid bil hayat zaman al madi dan bersifatnya Zaid dengan hidup pada zaman yang telah lepas. Tapi dia kata kat situ imma ma'al inqita' wa imma ma'al istimrar, dan bersifatnya isim dengan khabar ni sama ada terputus. Dulu dia sifatnya tu, sekarang ni dah. Sebab dulu hidup, lepas tu mati. Maksudnya bersifat dengan hidup ni dah habis dah, dah terputus. Sekarang ni dia bersifat dengan satu sifat yang baru, iaitu mati. Boleh faham? Ataupun dia bagi faedah isim bersifat dengan khabar tapi senantiasa, tak terputus. Dia bagi contoh Allah Ta'ala. Dia kata apa? Kana Rabbuka qadira. Kana Rabbuka qadira. Kana Rabbuka adalah Tuhan kamu itu yang kuasa. Baik, Allah Ta'ala ni berkuasa dulu je kan? Kalau ni tak kuasa lah. Atau pernah tak ada berterusan daripada azali lagi sampailah sampai bila-bila tidak ada henti. Maknanya berterusan kan. Sebab tu yang disebut imma ma'al inqita imma ma'al inqita, terputus bersifat tu terhenti dengan sebab datang dengan sifat yang baru. Contohnya kana Zaid hayyan, dulu tu Zaid tu hidup tapi sekarang dah mati. Ataupun ma'al istimrar, ataupun bersifat tersebut berterusan tidak putus-putus. Seperti dalam Quran juga Allah buka qadira. Seperti Allah Ta'ala ni qadira, yang berkuasa. Jadi Allah bersifat dengan kudrah ni senantiasa, tidak ada terputus. Tidak ada terputus. Kan Zaid itu ayat. Jadi kita nak abang kawan kita, orang tanya apa apa si Fulan buat kat Malaysia. Kita pun bagi tahu lah yang baru tabiban. Waktu lelaki kan yang mudarisan. Tapi dulu dia guru. Dulu dia bekerja sebagai guru. Tapi sekarang ni dia bekerja sebagai doktor. Kita akan gunakan. Teleponan apa? Teleponan. Tengok teleponan. Kawan tu bising, kawan tu mati. Dia kata bau tadi jadi hidup.
Itu kata kana hayyan. Apa mak apa nama kau? Nama apa tak? Tunggu mau di. Tengok lu, mana enggak cerita-cerita apa kan. Untuk tolong tolong bahasa lah. Dulu nak tengok mahadharah. Apa dengar apa ni? Syekh Ratib An-Nablusi. Sedaklah bahasa dia. Dia bahasa Syekh Ratib An-Nablusi. Tapi dia bukan dorah. Dia cakap seorang-seorang. Dia cakap seorang-seorang. Dia seorang dia cakap. Tapi bila kita tengok kartun ataupun cerita, dia bercakap. Jadi dia bantu kita untuk bercakap juga dengan orang ramai. Sebab dia bercakap sama-sama. Jadi ada ada rot, ada jawab. Macam-macam lah. Jadi tengok pula yang tu. Kita tengok kartun lah. Kita tengok cerita cerita betul ni. Apa-apa lagi keluar dengan gambar apa-apa kan. Dia baik nak tengok kartun. Dia adalah apa ni, kartun-kartun. Ada sirah, sirah-sirah masalah dulu. Mana wawi ada cerita-cerita tu. Lepas tu ada cerita para nabi pun ada juga. Itu boleh ambil. Buat satu dia luar. Apa ni, tengok setiap pagi ataupun setiap hari dua video ke, tiga video ke, untuk biasakan telinga kita mendengar. Maknanya bagi kalam Arab ni sentiasa main di telinga. Senang untuk kita tangkap nanti. Bila bila apa, bila guru cakap pusaha, insyaAllah kita boleh tangkap. Yang pun dah dengar ni. Untuk pertama kali mungkin agak susah, tapi dah berulang-ulang-ulang, jadi benda tu jadi senang, jadi mudah. Kadang-kadang orang istimak dia kurang. Jadi bila dia dengar pun dia tak faham. Bukan dia tak faham pun, tapi sebab dia dengar pun dia tak jelas lagi. Kalimat di sisi dia tu masih belum, masih belum jelas. Sebab tu dalam maharat lukawiyah yang pertama sekali dia boleh istimak. Puan nak kena di maharat lukawiyah? Ada, pertama sekali istimak. Sebab tu bayi dia akan mendengar dulu. Dia akan guna telinga dia. Orang bagi dua telinga. Tu banyak dengar, 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 dengar. Sekejap lagi dia ulang balik. Sebab tu lepas istimak, apa boleh? Kalah. Lepas istimak kalah. Apa dia dengar, dia cuba cakap balik. Jadi kalau budak-budak ni dia dengar pada pok dia, bukan-bukan, dia pun cakap bukan-bukan. Pok dia kuat mencarut, dia pun kuat lah dia kuat mencarut. Kali dia berpatah balik. Dia mengaji agama, betul dia sedar. Kata-kata ni tak elok. Amsa dia bagi faedah apa? Dia bagi faedah bersifatnya isim dengan khobar. Bila sebut isim dengan khobar tu fahamlah isim tu isim kana ataupun wa akhawatuha. Khobar tu khobar, kana ataupun akhawatuha. Di sini amsa lah. Dia bagi faedah bersifatnya isim dengan khobar pada waktu petang. Pada waktu waktu petang. Lahu amsal jawu baridan. Maknanya nak mudah nak terjemah bagi faham apa? Cuaca ataupun udara pada waktu petang tu sejuk. Ini berpetang-petang udara. Pada waktu udara tu yang keadaan sejuk. Masak-masak ni bila? Masak. Masak. Bila belah anak masak. Masak. Mula tu bila masak. Bila mana? Baik. Masak. Masak bila?
masa ni bermula daripada zawal. Minaz zawal ila nisbatan bagi masa. Zawal ni maksud zuhur lah. Lalu sampai lah ke malam pada nisbul lain. Bidoblah tu dipanggil masa. Tu ada tengok orang Indonesia punya kalimat-kalimat yang dia pakai lebih dekat segi terjemahan tu lah, kena tepat dengan bahasa tu. Setengah kalimat. Baik, baca asbah tak? Asbahah pun sama macam tadi lah, memberi faham bersifatnya isim dengan khabar pada waktu, pada waktu pagi. Mufahiran anda tak tahu maksud apa, carilah. Mufahiran maknahu la adri ibhas anhu bin qamus. Asbahah, asbahah tadi masa, sini sobah. Apa sobah? Ini min nisfil lail ila zawal, daripada pertengahan malam yang kedua sampailah pada waktu zawal. Itu dinamakan sebagai sobah. Itu dinamakan sobah. Warabi'u adha wa huwa yufid ittisab al-ismi bil khabar fi dhuha, bagi bari faham bersifatnya isim dengan khabar pada waktu dhuha. Nahu adha talibu nashitan, yani pada waktu dhuha pelajar itu bersemangat aktif. Lepas dhuha tak tidur itu adha talibu nashitan. Waktu dhuha tu biasalah time tu waktu orang budak-budak ni mula-mula pagi tu dekat sekolah lah, pagi-pagi tu ngantuk lagi, masih ada apa kesan-kesan ngantuk tu. Kalau berjalan sikit dia sampai kat sekolah tu, tengok waktu duha tu selalunya waktu yang tengah semangat lah. Sampai ke 10-11 tu waktu-waktu nak berenang tidur. والخامس ظل وهو يفيد اتصاف الخبر الاسم بالخبر في جميع النهار نحو ظل وجهه مسودا. ظل bagi faedah bersifatnya isim dengan khabar pada jami'in nahar, pada keseluruhan waktu siang, pada keseluruhan waktu waktu siang. نحو ظل وجهه مسودا. والسادس باتا وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيان.
Yang keenam, batak bagi faedah apa? Bagi faedah bersifatnya isim dengan khabar pada waktu, pada waktu malam. Wahuwal lain. Pada bayat dia nak terangkan apa itu bayat. Wahuwal lain. Nahu batam hamadun masruran. Bermalam oleh Muhammad itu dalam keadaan, dalam keadaan kita kata keadaan dia gembira. Dalam keadaan gembira. Bata Muhammadun masruran. Sebab tu disebut tak biasa dengar kalau imam bata. Dalam haji sebut apa? Al-Mandi. Ada kalimah ni bermalam di Muzdalifah malam ni. Ada perkataan Mandi. Bata ya biju. Dan nak tanya orang Aina tadi Sa'abi tu guna. Aku akan mana, aku akan bermalam di sini. Wasabi'u sara wa huwa yufidu tahawul al-ismi min halatihi ila al-halati alladhi yadullu 'alayha al-khabar. Yang ketujuh, sara. Sara ni bagi faedah apa? Bagi faedah berubahnya isim daripada halnya kepada hal yang lain. Yang hal lain, yang lain tu ditunjukkan ke atasnya oleh khabar. Ditunjukkan atasnya oleh khabar. Contoh dia apa? Kita tengok contoh. Saratinu ibriqan. Sara ni nak buat bagi, nak bagi faedah isim dia berubah daripada satu hal kepada satu, satu hal. Sama ada sifat bertukar kepada sifat yang lain ataupun satu zat bertukar jadi satu zat yang, yang lain. Contoh sini dia bagi contoh saratinu ibriqan. Jadi apa, tin tanah, telah jadi tanah tu ibriq. Jadi ibriq ni apa? Ceret. Dah jadi ceret. Asalnya tanah. Jadi jadi ceret. Bukalah ubah sar. Lepas tu masuk dia kat sini, dia kata tahawul al-ismi yufidu tahawul al-ismi min halatihi ila al-halah allati yadullu 'alayha al-khabar. Kepada hal, dari hal yang kepada hal yang lain. Hal yang lain tu khabar yang tunjuk. Jadi apa? Nak tahu, tengok pada khabar. Khabar tu kata ibrik, ibrik ya. Lepas tu dia sebut benda lain, sebut benda lain lah. Maknanya berubah dari betin satu hal kepada ibrik dan kepada hal yang, yang lain. Wasaminu laisa wa huwa yufidu nafi al-khabar 'anil ismi fi waqtil hal. Yang ke-8, laisa. Laisa ni bagi faedah menafikan khabar. Dia menafikan khabar daripada isim. Menafikan khabar daripada isim. Tapi menafikan tu bila? Pada waktu sekarang ni, waktu dia bercakap. Waktu dia bercakap, maknanya ketika di sini ada khilaf, tapi yang utamanya yang ni lah. Yang apa, yang sahihnya ini. Yang jumhur. Yang jumhur. Sehingga ada yang jumhur. Maknanya laisa indal itlaq, ketika mana tidak ada kait, kait dengan zaman yang sebelum ataupun akan datang. Waktu tu dia, dia menafikan waktu sekarang. Dia menafikan apa ni, khabar daripada isim pada waktu sekarang. Contoh, tengok contoh nampak. Nahu laisa Muhammadun fahiman. Dia kata bukanlah Muhammad tu orang yang faham. Yang ni sekarang ni. Dia tak menafikan apa yang akan datang. Boleh jadi akan datang Zaidun ni fahim. Dia faham. Tapi dia nafi ni waktu zaman, zaman sekarang ni. Maknanya maksud indal itlaq, dia tidak ada kait. Kalau dia kata laisa Muhammadun fahiman ghadan, maknanya Zaid tidak akan faham esok. Maknanya bila ni kata aku akan terang kepada Zaid esok, laisa fa, laisa Zainul fahiman qadan. Esok dia takkan faham. Waktu ni nafi di sini, nafi pada masa akan datang, bukan masa sekarang. Sebab ada kait. Tapi ketika tidak ada kait, tidak ada qarinah, waktu tu nafi tersebut pada zaman sekarang, waktu hal, ketika bercakap. Ini semua nak kena mengapai kan? Kena faham dan juga apa.
Jadi dia nafikan isim daripada, dia menafikan khabar daripada isim. Yani dia menafikan faham daripada Muhammad. Fahim adalah khabar, Muhammad adalah isim. Jadi dia menafikan khabar daripada isim. Yani menafikan faham daripada Zaid. Dan dia menafikan tu bila, menafikan pada waktu sekarang. Selagi mana tidak ada kait, tidak ada qarinah yang menunjukkan waktu itu bukan waktu sekarang, maka ditanggungkan waktu tersebut adalah pada waktu sekarang. Penafian itu. Ini faham? Kalau tu. Astagfirullahaladzim. Ataupun tata Allah harus difaham. Semua. Tata Allah harus difaham. Zahara faham. Apa faham? Baik. والتاسع والعاشر والهادي عشر والثاني عشر. Ini dia kira semua sekali lah. Masuk satu kumpulan. Dan yang ke-9, dan yang ke-10, dan yang ke-11, dan yang ke-12. Ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa hadhihi al-arba'atu tadullu ala mulazamatil khabari di nismi hasba ma yaqtadihi al-hal nahwu ma zala ibrahimu munkiran wa nahwu ma bariha aliyun sadiqan mukhlisan. Dan yang keempat-empat ni, mazala wa manfaqa wa manfati'a wa mabariha, keempat-empat ni menunjukkan atas melazimi khobar akan isim, menunjukkan kepada atas, menunjukkan atas mulazamahnya khobar bagi isim. Ini khobar dia sentiasa dengan isim tersebut. Boleh faham ni? Hasba ma yaqtadihi al-hal, sekira-kira menuntut akalnya oleh hal. Tengok contoh, ma zala Ibrahimu munkiran, senantiasa Ibrahim itu ingkar, senantiasa ia ingkar. Wa ma bariha Aliyun, senantiasa Ali itu, dia tu jadi kawan yang sadiqan mukhlisan, jadi kawan yang ikhlas, yang benar. Ini kita terjemahkan ke empat-empat ni dengan mana senantiasa ataupun sentiasa. Asalnya hilang. Asalnya hilang. Lebih kurang makna zala, infakka. Infakka dengan mana hurai, dengan mana terurai. Infakka yang fakku, zala yazalu, fati'a yafta'u, bariha yabrahu. Tapi bila letak ma, tadi dengan mana hilang, letak ma jadi tidak hilang. Tadi dengan mana hurai, dengan mana tidak terhurai. Duk macam tu, sentiasa. Sebab tu diterjemahkan dengan sentiasa ataupun senantiasa. Soalan? Soalan lah, ada yang tak jelas. Okay. Wasalisa asyara, yang ke-13, madama. Yang 9, 10, 11, 12 ini syarat dia mestilah didahului, didahului ma nafiah, didahului nafi, didahului oleh nafi ataupun syibih nafi. Nafi itu sama ada pada lafaz ataupun pada takdir.
ataupun pada takdir. Pada takdir apa dia? Bila pada takdir tu asy? Contohnya takdir ni pada kosan. Tindak kepada pada kosan. Tawahi tafta'u tadkuru Yusuf. Tawahi tafta'u. Tak ada la kat situ. Tapi pada takdir dia ada. Ai tawahi la tafta'u tadkuru Yusuf. Syaratnya perlu didahului nafi ataupun syibih nafi. Kita langsung kat bawah ni. Wasalisa asyara madama wa huwa yufidu mulazamatal khabari lil ismi aidan. Madama dia bagi faedah mulazamahnya khabar bagi isim. Ini pun bagi faedah mulazamah khabar bagi isim. Tapi yang ni orang tak terjemah senantiasa. Orang terjemah selama mana. Selama mana. Mana ingat tu? Oh, sahabat ni dia ikut makan lah. Nah, dia ikut makan. Dia tahu kami duduk dekat kedai apa? Kedai mandi. Mesti mandi kat Jabrah. Nah, dulu kami ngaji kat Jabrah. Masih Muhammad. Kat Jabrah depan sikit ada Masjid Bilal, markas tabligh. Tabligh depan lagi ada kedai tu, tu ada juga kedai tu. Oh. Dia ada pasar raya bawah tu. Atas tu kedai nasi mandi. Itu makan-makan-makan tu. Itu ada mai apa ni, ada tambah lagi lah. Yang banyak lah. Kau ada orang tolak tak habis. Lepas tu bagi dekat dan tu pula tu banyak ni, banyak ni nak bagi. Betul apa Ustaz Nizam lah cakap, dia kata la takhaf madama fulan, ni nak tak sebut nama lah, la takhaf madama fulan indakum. Maksud dia apa? Jangan kamu takut selama mana si fulan ni ada bersama-sama dengan kamu. Dia nak kata terima dia selama apa? Selama mana. Al-Quran apa? Wa awsa'a, kata Nabi. Nabi apa? Kataan Nabi Isa kan? Isa bin Maryam ya. Wa awsa'ni bis salati maduhu hayya. Wa awsa'ni dan Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan aku dengan solat selama mana aku hidup. Maduhu tu. Kadang-kadang orang tersilap guna lah zala dengan madama ni, tak tepat tak? Tak kenal. Dia faham makna insyaAllah mudah. Dia nak letak guna, betul lah ni. Kumpul saat ta'alam, aku akan mengaji madu tuhaya, selama mana aku, selama mana aku hidup, aku akan teruskan mengaji. Tuhan. Abihrah 13. Contoh tak begitu. Nahula a'zilu khalidan madumtu hayya. A'zilu maksud apa tu? Menyalahkan. Maknanya aku takkan menyalahkan Khalid sama mana dia hidup. Hidup. Walaupun dia salah. Mencela. Aku tidak akan mencela Khalid sama mana dia, sama mana aku hidup. Tak boleh. Watan kosimu, ini tan kosimu. Sikit lagi.
وتنقسم هذه الأفعال بزيادة العمل إلى ثلاثة أقسام. أقسامين. إلى ثلاثة أقسام. Dan terbahagi fi'il-fi'il ni kepada tiga bahagian. Lepas tu min jihatil amal tu dia tak ni lah, dia buatlah tu dalam tu. Al-qism al-awwal ma ya'malu hadha al-amal wa huwa raf'un lismi wa nasbu al-khabar. Wa huwa raf'un lismi mudaf dan mudaf ilaih. Wa huwa raf'un lismi wa nasbu al-khabar. Bisyaratin bisyarti taqaddumi ma bisyarti taqaddumi ma masdariyah zarfiyyati alayhi wa huwa fi'lu wajibin wa huwa dama. Yang pertama, ma ya'malu hadzal amal, apa yang beramal akan ini amal, apa dia amal ni kita terangkan dulu. Pada sepatutnya ma ya'malu hadzal amala bisyarti, tapi datangkan jumlah mu'taridah. Ma ya'malu hadzal amala, apa dia amal ni nak terangkan dulu. Wa huwa raf'ul ismi wa nasbul khabar, merafakkan isim menasabkan khabar dengan syarat terdahulu ma masdariyah zarfiyah. Nama ma ni ma masdariyah zarfiyah terdahulu alaihi atasnya. Baik. Wal qismu tsani ma ya'malu hadzal amal amali bisyartin an yataqaddama alaihi nafi أو استفهام أو نفي وهو أربعة أفعال. شوال القسم الثاني شوال ما يعمل هذا ها سؤال هاي مقرا سأمني يملا انت مقرب انت مقرب melalui kaedah. Dengan kaedah tersebutlah kita
berjalan. Maksudnya kita tak ikut orang. Maksudnya kita ada satu prinsip ataupun ada disiplin dalam apa-apa pun. Jadi dari sini ya kita mengaji. Itu saja dia tanya, amali ke amali? Kata amali. Jadi kalau benda yang boleh dua, tak apa. Kalau macam ni, erok dia macam ni. Kalau yang ni, erok dia macam ni, tu tak ada masalah. Maksudnya benda yang kita boleh dasar moh, kita boleh bertoleransi, kita toleransi. Tapi ada benda, ni tak boleh. Memang kena macam ni. Oh, ni hukum dia wajib tapi boleh kot. Kadang-kadang tu zina kan. Mana boleh macam tu? Ada benda yang memang hukum dia dah sabit dah, tak berubah. Ada benda yang memang ada khilaf. Yang boleh kita bagi kemudahan sikit, kita ambil atas pendapat yang tu untuk simpulan tu. Atau penting gaji, kita ikut kaedah, kita tengok berdasarkan kaedah-kaedah tu. Ikut disiplin-disiplin tu. Macam mana dapat keputusan natijah dia macam mana? Bukan Syafi'i yang ni dia sebut macam ni lah. Boleh jadi dia pun tersilap sebut. Bila kita ikut orang, itu kesilapan yang kita lihat kebenaran tu melalui orang. Kadang-kadang orang tu apa, dia salah, dia tak bawa kebenaran. Tapi sebab kita memandang kebenaran kepada orang, kita kata betul yang mana cakap. Walaupun salah, walaupun salah, itu bahaya lah. Maknanya kita ada satu kayu ukur yang betul dalam nak melihat, dalam nak melihat kebenaran. Maknanya saat tutup mata, saat siapa yang cakap, tengok isi, tengok apa yang, apa yang disebut. Lepas tu nilai. Tapi kena, kena ganti dulu lah. Maknanya kita nak ukur benda tu dengan kaedah-kaedah yang kita mengaji, dengan apa semua prinsip-prinsip dalam Islam, apa dia, benda-benda tu ada nawabit-nawabit dia. Semua tu apa, penting sangat. Jadi sini nak baca apa? Sini nak baca al-amal lah. Sama macam atas tu. Sebab tu kadang-kadang boleh, boleh salah. Tu bila kita yakin, bila kita ada ilmu, lepas tu kita yakin dengan, dengan ilmu tu. Bila ilmu tu, kata ilmu tu, ilmu tu betul lah. Kita mengaji ilmu semua, memang jumpa ulama semua dah sebut macam tu. Jadi kita yakin dengan, dengan ilmu yang kita bawa tu. Lepas tu kita sampaikan. Kalau kita ada keyakinan, insyaAllah kita nak sampaikan pun lebih, lebih jelas lagi. Tapi orang ni dia, dia ajak cakap dulu. Ini kesilapan. Banyak-banyak mana-mana pun sekolah-sekolah, sekolah-sekolah yang ada, banyaknya NGO-NGO yang ada sekolah pun semua banyak sangat. Dia pun nak ajak cakap dulu. Ini kesilapan kan. Bagus. Percakapan tu penting. Memang perlu kita cakap kat depan, nak biasakan cakap. Tapi dia tak latih dia dari sudut ilmu tu, dia ketepikan. Sepatutnya hak ni yang penting ni. Lepas tu bila kita bagi dia keberanian awal, hak ilmu ni tak pandang lah. Dia pandang dah pantang dapat mic. Ingat lah, tak ingat orang dah. Pak cakap. Tak ada, tak ada isi. Baik pula ni. Itu ngaji lah, nak abang langsung ngaji lah. Ngaji, lepas tu kita dah ada ilmu, lepas tu berani. Itu pun berani. Kadang ada orang nasihat lah, tuan ni insyaAllah boleh pergi jauh. Tapi nanti kena buat video lah. Tak apa, betul salam tu, buat tepi tu. Saya buat lah sini ya. Tak puas hati ya. Tapi itulah orang tua habis sabar tu. Tak kena lah. Banyak-banyak orang itu. Kalau nak ajak, jangan. Kalau ada ulama sebut, katanya zuhur ni seseorang tu sebelum sampai masa dia, suhun khatil, itu racun yang membunuh. Racun yang membunuh. Satu lagi dia bunuh ilmu. Ilmu dia tak, dah tak kembang. Ataupun kembang pun lambat. Sebab dia tak ambil dulu masa yang untuk dia mengaji. Lepas tu dia buat lah apa dia nak buat, dakwah pun semua. Tapi dia dah melangkabut sangat, nak sangat cepat. Akhirnya rugi, tak dapat dah. Dulu ada seorang da'i,
mesej lah, saya nak main surat. Tengok surat ni. Bukti ya. Sudah ni dia. An yataqaddama alaihi naf ajuan baca kali lagi bisyarti bisyarti an yataqaddama alaihi tadi nafiyun jadi apa nafiyun Amal dengan syarat bahawa mendahului akannya oleh nafi, oleh nafiyun atau istifhamun. Sebab apa? Atau kata nafi atau nahyun ataupun nahi. Nahi ni shibih nafi. Nafi jadi shibih nafi. Wa huwa arba'atu af'al, ada empat fi'il, wa hiya zada wa faqa wa fati'a wa bariha. Wal qismu sadis. Wal qismu
Wahiyah sama niyatu af'alin. Jadi mudhaf ilaih. Bila tak ada alif lam tu baca, baca apa? Baca macam bertanwin. Wahiyan baqi. Sebab ni paling banyak dia buat lah sekali lah. Walaupun patutnya letak dia dulu, dia tak ada amal, dia tak ada syarat. Tapi dia pun ada amal dulu. Yang pertama sebab dia ada syarat ma masdariyah zorbiyah, didahului ma masdariyah zorbiyah. Yang kedua, tempat ni zala ma'wat baka wat fati'a bariha ni disyarat dengan terdahulu nafi atau istifham ataupun nahi. Dan yang ketiga tidak ada, tidak ada syarat, iaitu apa yang berbaki daripada yang disebut. Watan kasibu hadhihi al-af'alu min jihati at-tasarrufi ila salasati aqsam. Tadi dia terbahagi kepada tiga dengan i'tibar dari segi amal. Dari segi amal yang ni ada syarat. Yang pertama ni syarat dia macam ni, yang kedua syarat dia macam ni, yang ketiga tak ada syarat. Sekarang ni dia nak bahagikan lagi pula dari segi berubah-ubahnya dia, dari segi sorof dia. Terima sorof ataupun tidak. Ini pun terbahagi kepada tiga. Yang pertama al-qismul awal ma yatasarrafu fil fi'liyati tasarrufan kamilan. Ma yatasiyam ana ber dia nak yatasarruf. Yang ber apa dah? Ini yang terima apa tu? Terima tasrif. Ha? Terima tasrif. Yang terima tasrif. Apa yang terima tasrif pada fi'il sebagai tasarrufan kamilan, sebagai maknanya penerimaan yang sempurna. Dengan makna apa apa tasarrufan kamilan? Bermakna annahu ya'ti minhul madhi wal mudhari'u wal amru. Dengan makna datang daripadanya fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Semua ada. Ada tujuh. Wa huwa sab'atu af'alin wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhanna wa bata wa sara. Lapan yang tadi tu yang tak ada syarat tu buang laisa satu. Itu je. Ada lapan fi'il dia beramal dengan ketiadaan syarat. Ada lapan fi'il. Buang laisa satu je. Yang tujuh berbaki semuanya ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari' dan ada amal. Dan ada amal. Laisa je tak ada. Wal qismu tsani ma yatasarrafu fil fi'liyati tasarrufan naqisan. Ada apa yang terima tasrif pada fi'il sebagai tasarrufan naqisan. Tadi tasarrufan kamilan yang sempurna, yang ni dia tasarrufan yang naqis, yang kurang, tak sempurna lah. Bimakna annahu ya'ti minhul madhi wal mudhari'u laysa ghayr. Laisa ghayru. Dengan makna datang daripadanya fi'il madhi, fi'il mudhari', tidak yang lain. Macam mana nak ni? Macam ni? Laisa ghayru. Macam mana nak buat panjang-panjang ni? Ataupun jadi khobar laisa, isim dia mahzuf.
Kalau kata jadi isim laisa, tak ada masalah lah ghairu. Tapi kalau jadi khabar laisa, sebab ghairu. Sebab dia ada benda yang dah diidhafatkan dan dia bina. Dia bina ada dah diidhafatkan dah. Ghairu maksudnya ghaira, sepatutnya ghaira sekian 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 sekian, tapi dah diidhafatkan. Buat macam mana? Ini lebih kiam. Pada Isa dia buat walaisal ma'tiyu minhu ghairal madi wal mudhari', dan bukanlah yang didatangkan daripadanya itu selain daripada madi dan mudhari'. Maknanya madi dengan mudhari' saja. Pandai, pandai apa nak buat macam mana? Itu yang kena fikir. Perlu masa untuk fikir lama. Ataupun walaysa ghairal walaysa ghai walaysa ghai وليس غير الماضي والمضارع مأتيا منه مأتيا مأتيين منه وهو أربعة أفعال وهي فاتئة والفكة وبارحة وزاد فاتئة والفكة بارحة زاد ada fi'il madhi ada fi'il mudhari apa tak ada. Yang ketiga, mala yatasarrafu aslan, yang tidak terima tasrif langsung. Nah, ini tak terima barang yang tidak terima terima tasrif langsung. Wa huwa fi'lan al-wa ahaduhuma laisa ittifaqan. Wa tsani dama 'ala al-ashah. Wa tsani dama 'ala al-ashah. Sebab dama ada dak fi'il mudhari'? Nah. Dama ada dak fi'il mudhari'? Dama yadumu dauman. Tapi dalam bab ni tidak ada fi'il mudhari'. Dia ada fi'il mudhari' untuk percakapan biasa. Tapi dalam ni tidak tidak ada fi'il mudhari'. Untuk beramal dengan apa kana wa qadha, dia tidak ada fi'il mudhari'. Tu nak jawab macam mana? Kalau ditanya ada tak fi'il mudhari'? Ada lah fi'il mudhari', tapi dalam bab ni tak ada. Nah, itulah jawapan dia. وغير الماضي من هذه الافعال يعمل عمل الماضي. Dan selain daripada fi'il madhi, daripada fi'il ni beramal juga akan amalan fi'il madhi. Nahu qaulika, nahu qaulihi ta'ala wala yazaluna mukhtalifina, dan senantiasa mereka itu bermukhtalifin, berbeza-beza, ber apa ni mukhtalaf, berkhilaf. Sebab tu nak kata manusia ni akan bersentiasa sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat senantiasa wala yazaluna mukhtalifin, berbeza-beza. Sebab tu nak kumpulkan orang, nak jadikan semua ala wahdatul fikrah, wallahi amrun mustahil. Tapi nak bagi orang ramai ikut seorang, semua ikut dia punya fikrah dia, itu boleh. Tapi atas semua satu fikrah, pakat-pakat semua ni ramai satu fikrah, fikrah yang sama, tak selalu buat lah benda benda mustahil. Allah sebut kan wala yazaluna mukhtalifin, sebab masing-masing ada kecenderungan masing-masing. Cuma semua orang ikut seorang ni, ikut fikrah dia, masing-masing ada fikrah masing-masing, tapi tunduk dengan fikrah orang ni, itu boleh. Kalau Ustaz Nizam pun macam dia dengar Ustaz siapa ni, Pak Sumi. Ni Pak Sumi kan? Ni Pak Sumi. Pak Sumi pergi tembaga kita. Dia cakap benda ni ya. Dia Ustaz Nizam macam macam tak puas hati lagi ya. Bila dia mengaji-ngaji-ngaji boleh faham. Kita apa Ustaz, Ustaz Pak Sumi tu kita betul.
lan namruha alaihi akifin. Ini pun kisahlah kisah Nabi Musa alaihissalam, cerita dah itu. Tawahi tahta'u dan kuru. Ini pun ada senantiasa kami atasnya, atas menyembah anak lembu itu, senantiasa kami menyembah anak lembu. Tawahi demi demi Allah, kamu ni senantiasa duk ingat Yusuf. Dia kata anak-anak dia kepada Nabi Yaakob kan. Dia kata tafta'u tazkuru, senantiasa kamu ni, kan, kamu ni duk teringat Yusuf lagi. Lebih faham macam itulah bahasa kita. Duk teringat Yusuf lagi, jadi sentiasa duk ingat dia. Tawahi tafta'u tazkuru Yusuf. Ada soalan? Tapi ingatlah apa kenaan dengan ni jugalah. Kerana mudah-mudahan kata ada tiga lah. Kerana Allah ada yang ada kerana yang besok, ada kerana sama, ada kerana zahidah. Nafisah yang tadi kita kajian maknanya la yaktafi bin mafuq kana tamah. Ini ayat amma yaktafi bin mafuq, yani ma la yaktafi bin mafuq. Kana Zaidun murid Talidah. Yang mana bila kanikan adalah pisau, maka dia tak memadah dengan isim dia. Dia tak memadah dengan Zaid ni saja. Dia berhajat kepada isim al-suq, jadi khobar dia. Fa'al ni panggil af'alna pisau. Af'alna pisau, mana dia tidak memadah dengan isim marfu, tapi dia berhajat kepada isim masuk, jadi khobar dia. Berbeza dengan kana tamah. Kana tamah iaitu kana yang memadah dengan isim selepas dia mampu. Contohnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allah wala yakun shay'un qabl. Ini ya, dia punya kana Allah. Kana tamah dengan mana wujidah. Salah satu makna adalah ada boleh ada yang kadang-kadang kita semakna kan dengan hasolah pun ada juga. Berarti dia nak terjemah ke sini kana Allahu, ai ada Allah Ta'ala, ada Allah Ta'ala, dan tidak ada sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Bukan yang berkata Allah nak bagi tahu Allah bersifat dengan pengampun, bukan Allahu wafuran, wafuran, bukan nak bagi tahu itu. Nak bagi tahu ada Allah Ta'ala. Contohnya lagi subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Tumsun ada dalam tu apa, dalam tu memang ada hadalah dhamir waw tu, waw jamaah tu, itu jadi fa'il dia. Ada tak khabar? Tak ada dah, sebab di situ tumsun fa'il tam, bukan fa'il
naqis. Kalau fi'il naqis dia berhajat kepada mansub. Wahidna tusbihu. Ini ketika berpetang-petang kamu dan ketika berpagi-pagi kamu. Tengok mana, kadang-kadang boleh bawa dua. Tengok pada mana. Kanan tengok pada puji dah, ada yang nak hasil dah. Kalau Zaidah ni dia duduk di antara, kadang-kadang dia duduk antara sifat dengan mausul ataupun silah dengan mausul. Terkadang mutada khabar Zaidah kana qa'imun. Zaidun kana qa'imun. Ada orang. Zaidun kana qa'imun. Ini Zaidah. Jadi kana qa'iman. Dia Zaidah. Jadi hasbi kalam. Di dalam percakapan. Ingat dia pun dia Zainul kata awak pun aku panggil Zainal kan orang ada macam cikgu tadi berapa hari orang saya rasa kan orang lain kerana jarak dan yang sebelum ada dia sama orang macam khobar. Ada khobar, kadang-kadang ada khobar yang kita wajib takdimkan dia. Kita wajib takdimkan khobar daripada mubtada. Ada keadaan mubtada wajib kita takhirkan, ada keadaan wajib kita takdimkan, ada keadaan kita boleh pilih antara dua. Nah, ini pun sama kat sini juga. Sama dekat contohnya begitu kerana akhi Rofi itu yang ini wajib kita takfirkan khobar, wajib kita takfirkan khobar di sini. Sebab kalau kita terbalikkan, kita tak tahu nak beza dia nak yang mana satu. Kat sini wajib wajib dia jadi isim, isimkan. Ini khobar ya. Kalau kita balikkan nak ni dah jadi isimkan. Kalau nak kata yang ni jadi khabar muqaddam, tak boleh. Sebab kita tak nyata benar. Ada yang kita kena tempatkan khabar. Contoh keadaan kena pindah kena pindah di sahih dulu. Ini jadi khabar khabar kerana pada tidak dulu tak khabar sebab dia apa zorof dengan jar majrur akan ada apa ni boleh dikedepankan. Tapi di sini wajib, di sini wajib. Lepas tu kalau hak tamah dah
kita takkan i'rab jatuhkan apa lafaz jalalah ni, kita akan i'rab jadi makna kana. Kalau had tamah kita akan i'rab jadi makna kana, kita takkan i'rab jadi isim kana. Yang sebut isim kana tu kalau kana nafisat, itu kalau kita akan sebut isim. Kana Muhammad apa? Kita nak beritahu apa? Nak beritahu Muhammad ada? Kana Muhammad itu Rasulullah. Kana Muhammad itu jadi jadi isim. Kecuali kalau nak dekat kana Muhammad, nak kata wujida Muhammad. Kalau nak bagi tahu dia bersifat dengan sesuatu, maka apa kena bagi kana nafisah. Kalau nak bagi tahu semata-mata ada, itu pakai kana tamah. Cakana Allahu ay wujida Allah, tak ada Allah Taala. Bukan nak bagi tahu kata Allah ni bersifat dengan sesuatu. Nak bagi tahu Allah ni lafzul jalalah ni bersifat dengan khabaran. Khabar kana ada, nak bagi tahu tak ada Allah Taala. Itu pakai kana tamah. Contohlah orang kata kebiasaan cakap ni, dia kata tak kelurus kamu makan nasi inkana inkana ini mujida, kalau ada ini jika ada. Maksud itu kana satu kana tam, nak beritahu semata-mata tak ada. Bukan nak beritahu nasi itu bersifat dengan sedap ke, in kana rus lazizah. Bukan nak bagi tahu macam tu. Kata in kana ni mata-mata nak, kalau ada, kalau ada aku makan, kalau tak ada aku tak makan. Lepas tu kana wasmuha banyak sekali dihazafkan selepas in dan juga lau. Selepas in dan juga lau. Biasa dengar kan? Kul cakap kul, tak tahu cakap kul walau kalimatan, walau kalimatan. Kalimatan tu apa tu? Khabar tu. Ini apa ni yang maksud dia punya isim dia dah dihazarkan. Kana tu sendiri dah dihazarkan. Ai walau kana maqulu kalimatan, walaupun apa yang dicakap tu kalimah, satu kalimah kan. Maksud cakap kul, cakaplah kul. Kul itu kalimah, adalah kalimat. Ataupun in, in contoh ayat in kadiban wa in sidqan, ayat in kanan makul sidqan atau in kanan makul kadiban. Tapi dah dihazaf, isim dihazaf, kana tu tinggi hazaf banyak sekali. Lagi? Nak tanya apa?
tengok dalam ni, dia sebut dalam kawakib dengan tu semua. Tengok kana wa fawa tuha. Saya tak ingat dah. Maksudnya kat situ lah. Dulu baca dulu dalam kawakib tu. Dalam tu dia sebut. Ada saya asal tak silap ada makna selain daripada wujidah dengan masalah. Dan tak ingat. Wujidah tu ni lah fa'il lah. Fa'il apa ni mabni lil majhul. Tengok mana ada. Allahu a'lam. Untuk kesempatan. Thank you.